السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. Sebuah surah di dalam Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan pada sebagian ayatnya suatu perkara yang penting di dalam kehidupan, suatu hal yang sangat diperlukan oleh seorang muslim dan muslimah di dalam memudahkan kehidupannya dan di dalam menjalankan aktivitas dan peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat tersebut menjelaskan sebab-sebab kemudahan dan dengannya seorang hamba dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus diterangkan hal-hal yang menyebabkan seorang itu jatuh di dalam kesusahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Adapun orang yang selalu memberi dan ia selalu bertakwa serta ia membenarkan adanya al-husna, pasti kami akan memberikan kemudahan untuknya. Adapun siapa yang bakhil dan merasa cukup dengan dirinya serta mendustakan al-husna, maka pasti kami akan memudahkan urusannya kepada kesulitan. Iya. Ini ayat-ayat yang agung, kaidah di dalam kehidupan, hendaknya kita perhatikan dan kita renungi. Di dalam ayat yang mulia ini, di dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebab-sebab kemudahan yang dengannya seorang hamba pasti dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada al-yusra. Dan al-yusra, kemudahan, ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama ditafsirkan dengan kebaikan. Jadi siapa yang melakukan tiga hal itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya kepada segala kebaikan. Dan penafsiran yang kedua, al-yusra ditafsirkan dengan surga. Siapa yang melakukan tiga hal yang disebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya menuju kepada surga. Akan memudahkannya menuju kepada surga. Iya. Demikian pula sebaliknya, tiga hal yang disebutkan di dalam ayat, dari
kemudahan kepada al-usra, kesusahan. Dan usra ini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah kejelekan. Jadi siapa yang melakukan tiga hal yang dilarang itu, dia akan dimudahkan kepada kejelekan. Dan penafsiran yang kedua ditafsirkan dengan neraka. Dia akan dimudahkan kepada neraka. Dan tentunya seorang hamba yang dimudahkan di atas kejelekan, dimudahkan kepada jalan-jalan neraka, ini pasti jatuh di dalam kesusahan yang akan memberatkannya di dunia dan di akhirat. Karena itu, ini adalah ayat-ayat yang agung. Patut untuk kita renungi dan hendaknya kita perhatikan kandungan, makna, dan kaidah kehidupan yang terdapat di dalamnya. Allah terangkan di dalam tiga ayat, tiga sebab kemudahan. Fa'amma man a'ta. Adapun siapa yang memberi. Ini sebab yang pertama dari sebab kemudahan. Kebiasaan memberi, kebiasaan berbagi. Wattaqa. Dan ini sebab yang kedua. Ia selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan. Wasaddaqa bil husna. Dan ini adalah sebab yang ketiga. Dia membenarkan adanya al-husna. Ini tiga sebab yang merupakan hal yang dengannya seorang hamba dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan menuju kepada kebaikan. Dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Iya. Mari kita renungi tiga sebab ini. Dan kita perhatikan dengan seksama. Namun firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amma man a'ta. Adapun siapa yang memberi, dia selalu berbagi. Dan ini kandungan yang sangat luas, karena memberi, kadang seorang memberi dengan hartanya, kadang dia memberi dengan bantuannya, bantuan badannya, kadang dia memberi dengan bantuan kedudukannya di tengah manusia, dan kadang dia memberi dengan ilmu yang dia miliki. Dia mengajari seseorang dengan ilmu yang dia miliki. Dan sebagian ulama menafsirkan makna berbagi dengan tiga hal. Dengan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan lisan, berkaitan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, seperti zakat, sadaqah, kafarah, berinfak di jalan-jalan kebaikan, dan juga masuk di dalamnya memberi dengan ibadah yang dilakukan dengan badan. Yaitu dia memberi dalam artian ia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, menunaikannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, seperti melakukan salat, berpuasa. Dan ada ibadah-ibadah terkait dengan keduanya, berkaitan dengan harta dan badan, seperti haji dan umrah. Maka ini cakupan-cakupan memberi. Karena kalau kita renungi setiap dari ibadah ini, terdapat di dalamnya kemudahan-kemudahan yang sangat besar. Ambillah contoh misalnya seorang yang membiasakan dirinya untuk memberi dengan menyampaikan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kalian, memudahkan ilmu itu untuk kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Orang yang berinfak, bersedekah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusannya. Ia akan diberi ganti yang lebih baik. Dan akan diberikan untuknya jalan-jalan yang dengannya dia meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Iya. Yang jelas secara umum bahwa kebiasaan berbagi, apakah itu dalam bentuk harta, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk kedudukan, dalam bentuk ilmu pengetahuan, maupun yang lainnya, ini adalah hal yang menyebabkan seorang hamba itu dimudahkan.
Karena itu, jangan meremehkan sesuatu dari kebaikan yang seseorang itu mampu untuk berbagi kepada yang lainnya, memberi manfaat kepada yang lainnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyam fa'a akahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Demikian hadits Jabir di dalam riwayat Muslim, dan juga masih dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih." Allah selalu membantu seorang hamba itu sepanjang si hamba selalu membantu saudaranya. Selalu membantu saudaranya. Iya. Karena itu, ia memiliki kebiasaan untuk berbagi kepada yang lainnya, menjadi sebab yang lainnya mendapatkan kebaikan. Ini adalah hal yang sangat memudahkannya untuk menuju kepada al-yusra. Untuk menuju kepada al-yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami pasti akan mudahkan dia kepada al-yusra. Dia akan ditambah kebaikan setelah melakukan kebaikan. Atau dimudahkan jalannya menuju kepada surga. Dimudahkan jalannya menuju kepada surga. Iya. Kemudian sebab yang kedua, wattaqa, dan dia selalu bertakwa. Ketakwaan adalah sebab yang sangat memudahkan seorang hamba menuju kepada segala kebaikan dan menuju kepada sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takwa itu artinya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepada siksaannya. Takwa dari kata wiqayah. Dia menjadikan antara dirinya dan antara Allah sesuatu yang menghalanginya, sesuatu yang memperantarinya, sehingga dia tidak dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihindarkan dari nerakanya. Itulah makna dari takwa. Karena itu, sebagian ulama berkata bahwa takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau takut kepada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan takwa, ayyu ta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar, yaitu hendaknya dia taat kepada Allah, tidak pernah dia bermaksiat, selalu ingat kepada Allah, tidak lupa kepadanya, selalu bersyukur kepada Allah, dan tidak kufur, tidak kafir terhadapnya. Maka ini dari makna-makna ketakwaan, definisi-definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama. Andai kata seorang hamba itu bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan untuknya jalannya. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkaranya sebagai hal yang mudah, sebagai perkara yang dimudahkan. Iya, sebagai perkara yang dimudahkan. Dan ketakwaan pada seorang hamba, ini akan memudahkan cahaya dan petunjuk untuknya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepada rasulnya, pasti Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya, dan Allah akan mengadakan untuk kalian cahaya, kalian berjalan dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ketakwaan ini adalah hal yang menyebabkan seorang hamba dimudahkan untuk menjauhi syaitan, menghindari makar-makar syaitan. Allah berfirman, innal ladhina attaqaw idha massahum ta'ifun minash syaitani tadakkaru fa'idahum mubasirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh gangguan syaitan, mereka segera mengingat. Karena ketakwaannya, mereka segera mengingat. Kemudian
dari pengalaman yang jelek itu, dia pernah jatuh di dalam dosa, ia pun memiliki pandangan yang tajam, sudah mengetahui jerat-jerat syaitan, sehingga dia berhati-hati tidak jatuh lagi di dalamnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah ucapan yang lurus. Allah pasti akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Iya. Allah pasti akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Karena itulah bagi seorang hamba yang selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan, pasti akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada berbagai kebaikan, berbagai jalan menuju kepada sorga yang mengantarnya kepada sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Dan dia membenarkan adanya al-husna. Dia membenarkan adanya al-husna. Al-husna ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama ditafsirkan dengan kalimat La ilaha illallah. Dia membenarkan kalimat La ilaha illallah. Benar ucapan La ilaha illallahnya. Dia mengetahui maknanya. Menjalankan dua rukunnya. Menegakkan konsekuensi-konsekuensinya. Iya. Apabila dia melakukan hal ini, maka artinya dia telah membenarkan al-husna. Dan sebagian ahli tafsir yang lainnya menafsirkan al-husna dengan sorga. Dia benarkan adanya sorga. Dia yakini bahwa sorga itu adalah ada. Dan sebagian ulama lagi menafsirkan al-husna dengan nikmat-nikmat Allah kepada hamba. Ya, dia benarkan nikmat itu datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari sisi Allah. Dan sebagian ulama, ada yang menafsirkan al-husna dengan al-khalif. Yaitu balasan yang baik, ganti yang baik. Sebab siapa yang memberi dan selalu bertakwa, beramal dan berupaya, pasti Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik. Kalau dia yakini hal ini, maka itulah makna dia membenarkan al-husna. Dan penafsiran yang kelima al-husna adalah dia meyakini janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah membalas amalan kebaikan dengan hal yang lebih baik. Dan sebagian ulama menafsirkan dengan penafsiran yang keenam bahwa al-husna adalah salat, puasa dan zakat. Iya, seluruh penafsiran ini tidak bertentangan bahwa makna al-husna adalah kalimat la ilaha illallah, dari makna tauhid dan apa yang terkait dengannya, dari keyakinan-keyakinan keagamaan berupa membenarkan sorga, mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan hal-hal yang merupakan dari konsekuensi tauhid tersebut. Karena itu hendaknya diperhatikan bahwa kebaikan dari akidah seorang hamba dan perhatiannya untuk selalu mempelajari akidahnya, selalu menjaga akidahnya, selalu mempelajari dan mengulanginya. Ini adalah sebab yang akan memudahkan perkaranya. Perkara yang akan memudahkan perkaranya dan dengannyalah dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan di akhir ayat. Fasanu yassiruhu lil yusra. Situ pakai sin yang bermakna litahqiq. Pasti kami akan mudahkan dia menuju kepada al-yusra, menuju kepada segala kebaikan, atau menuju kepada surga. Karena itu kata para ulama as-salaf, rahimahumullahu ta'ala, inna min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha, wa inna min iqabis sayyiatis sayyiatu ba'daha. Sesungguhnya, dari pahala kebaikan itu, dia akan dimudahkan kepada kebaikan setelahnya. Dan dari ancaman atau siksaan kejelekan itu, dia akan dimudahkan kepada kejelekan setelahnya. Maka amalan-amalan yang baik akan menyebabkan seorang hamba itu dimudahkan kepada amalan yang baik yang lainnya. Iya, perkara-perkara yang baik akan menyebabkan seorang hamba itu dimudahkan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan seluruh kebaikan-kebaikan tersebut yang dia lakukan, itulah perkara yang memudahkannya menuju kepada sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tiga sebab. Dari sebab yang memudahkan perkara seorang hamba, andai kata direnungi dengan seksama, diperhatikan di dalam kehidupan, sungguh tiga sebab ini telah cukup
bagi seorang hamba untuk memenuhi segala hajat dan keperluannya. Dan sungguh tiga hal ini telah mencakup segala perkara yang mendatangkan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih. والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جمعة رحمني ورحمكم الله في تلك الآيات disebutkan sebab-sebab kemudahan. Dan tiga ayat setelahnya disebutkan sebab-sebab yang menyebabkan seorang jatuh di dalam al-usra, dalam kesusahan. Yaitu kepada kejelekan-kejelekan atau kepada neraka yang pasti akan menjatuhkan dia di dalam kesusahan. Wal-iyadu billah. Tiga sebab itu, yang pertama, wa amma man bakhila. Adapun siapa yang bakhil, dia kikir, selalu menahan. Iya. Dia memiliki kemampuan untuk berbagi, dia beri, memiliki kemampuan untuk memberi, tapi ia menahan, tidak memberinya. Apakah itu pemberian dalam bentuk harta atau pemberian dalam bentuk kedudukannya? Dia mampu untuk merekomendasikan seseorang kepada orang lain agar orang ini mendapatkan kemudahan, tetapi dia tidak melakukannya. Ia memiliki sifat bakhil di dalam hal ini. Demikian pula dia memiliki ilmu, tetapi dia tidak mengajarkannya. Dia memiliki manfaat, tetapi tidak memberi manfaat kepada orang lain. Iya. Maka ini disebut sebagai orang yang bakhil. Dan ini adalah perkara yang sangat jelek bagi seorang hamba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin illa wa fihi malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun yang berlalu di kehidupan dunia ini kecuali ada dua malaikat yang turun. Qala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan salafa. Salah seorang dari dua malaikat ini berkata, "Ya Allah, berilah orang yang berinfak pada hari ini sebagai ganti, ganti dari apa yang dia infakkan." Dan malaikat yang satunya lagi berdoa, "Allahumma a'ti munsikan talafa." Ya Allah, berilah orang yang menahan pada hari ini kerugian, kebangkrutan karena apa yang dia tahan. Maka ini doa dua malaikat setiap harinya. Karena itu hendaknya diperhatikan bahwa ini di dalam masalah infak, bentuk dari menahan. Dan ini tidak berkaitan dengan penahanan dalam harta saja. Segala bentuk yang berkaitan dengan penahanan itu adalah hal yang membawa kesusahan bagi seorang hamba apabila dia menahannya, padahal dia mampu untuk berbagi, mampu untuk memberi. Iya. Kemudian sebab yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna, dan dia selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki, merasa cukup dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah kepada Allah. Iya. Dan tentunya ini bertentangan dengan sifat ubudiyah, sifat penghambaan kepada Allah. Dan kadang seorang hamba jatuh di dalam sifat merasa cukup ini tanpa dia sadari, sebab kadar kejelekan sifat ini beraneka ragam. Ada yang sama sekali seakan-akan tidak perlu kepada Allah sama sekali, tidak pernah beribadah kepadanya, kafir kepadanya. Iya. Dan ada sebagian dia menegakkan dari kewajibannya, ya, sebagai seorang Muslim, tetapi di dalam kehidupannya terlihat sebagai orang yang sombong dan seakan-akan dia tidak perlu kepada ibadah-ibadah sunnah, seakan-akan tidak perlu kepada ibadah kebaikan yang lainnya yang lebih mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini musibah yang sangat besar bagi seorang hamba kalau dia merasa bahwa dirinya telah memiliki kecukupan. Karena itu dari sifat penghambaan, seorang hamba selalu merendah diri kepada Allah, selalu fakir kepadanya. Ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai sekalian manusia, kalianlah orang-orang yang fakir kepada Allah, orang yang perlu kepada Allah. Karena itu ibadah, kata para ulama, ya, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dul li abidihi huma kutbani. Peribadatan kepada Ar-Rahman adalah puncak kecintaan kepadanya, dibarengi dengan kehinaan orang yang beribadah itu. Dia menghinakan dirinya.
Inilah dua tonggak yang dengannya ibadah itu akan menjadi syah. Iya. Karena itu sifat istighna, merasa cukup pada apa yang ada pada dirinya. Ia cukup, merasa cukup dari Allah. Juga merasa cukup tidak perlu kepada makhluk. Ya, sehingga dia tidak menoleh kepada siapapun. Dalam artian dia bersombong. Ya, dan merendahkan manusia. Ini adalah sifat-sifat yang tercela. Kemudian sifat yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna. Al husna telah kita tafsirkan, telah kita jelaskan enam penafsiran di kalangan para ulama. Maka siapa yang jatuh di dalamnya dan mendustakan al husna tersebut, maka fasanu yassiruhu lil usra, pasti kami akan mudahkan dia jatuh di dalam al usra, jatuh di dalam kejelekan atau menuju kepada neraka. Dan itulah amalan-amalan orang-orang yang berbuat kejelekan. Setiap kali dia berbuat kejelekan, dimudahkan amalannya. Dimudahkan amalannya. Sudah bermaksiat, malah rezekinya lebih banyak. Malah rezekinya lebih banyak. Dan ini kadang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan pada sebagian manusia. Karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til abda wa huwa muqimun ala ma'asi, fa'lam annahu istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba, padahal hamba ini selalu berada di dalam kemaksiatan-kemaksiatannya, ketahuilah itu hanya sekedar istidraj. Allah biarkan dia supaya larut di dalam kesenangannya, semakin larut di dalam apa yang dia lakukan. Tapi kalau sudah disiksa, maka dia tidak bisa lepas lagi. Kemudian Rasulullah membaca ayat, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu, aqadnahum baghta, fa idza hum mublisun." Tatkala mereka lupa terhadap apa yang mereka diingatkan kepadanya. Lupa terhadap syariat Allah, lupa terhadap Al-Qur'an, lupa terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dosa-dosa yang dia lakukan, malah Allah membuat dia semakin larut di dalam dosanya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan untuk dia pintu-pintu segala sesuatu. Iya. Sudah berbuat dosa, semakin dibukakan pintu-pintu segala sesuatu. Sehingga begitu dia sudah bersombong, berbangga dengannya, ya kami pun menyiksa dia secara tiba-tiba. Iya. Menyiksa mereka secara tiba-tiba. Inilah istidraj. Inilah istidraj. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya. Karena itu, jangan dikira bahwa orang yang jatuh di dalam dosa, ya, tidak memberikan kejelekan pada dosa yang pada dirinya, terhadap dosa yang dia lakukan. Bahkan awal dari kejelekan dosa itu, dia akan dimudahkan untuk melakukan dosa yang lainnya. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan kami membolak-balik pandangan mata mereka, hati-hati mereka, seakan-akan mereka tidak beriman sama sekali. Kemudian kami biarkan dia, ya, berada di dalam kesewenang-wenangannya, buta di dalamnya. Sudah tersesat, semakin dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّ. Katakanlah siapa yang berada di dalam kesesatan, pasti Allah akan melapangkan dia di dalam kesesatannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Begitu mereka menyimpang, Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Karena itu hendaknya diketahui bahwa kebaikan itu pasti akan memudahkan seorang hamba kepada kebaikan setelahnya. Kejelekan itu akan memudahkan seorang hamba kepada kejelekan setelahnya. Dan ini kaidah di dalam kehidupan, hal yang hendaknya selalu kita ingat, selalu kita perhatikan, sambil kita selalu mengingat tiga sebab kemudahan yang kita terangkan dari ayat ini. Dan kita ingat tiga sebab kesusahan yang membawa seorang hamba di dalam kebinasaan. Tentunya sebab-sebab kemudahan itu banyak dan sebab-sebab kesusahan itu banyak. Hanya saya ini ayat-ayat menjelaskan tiga sebab, ya, pada kemudahan dan pada kesusahan, agar supaya pada setiap tempat dari Al-Quran ini kita selalu
menjadikannya sebagai kaidah dalam kehidupan, mudah di dalam mengingatnya, mudah di dalam memijaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan selalu memudahkan segala urusan kita dan menjauhkan kita semua dari dosa dan maksiat yang akan menjatuhkan di dalam kejelekan di dalam neraka, hal-hal yang akan memberatkan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dikokohkan di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan segala amalan. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.